Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara fungsi majlis yang saya muliakan, rakan-rakan pimpinan Tuan Haji Rashid yang ketua PAS kawasan, sahabat saya saudara Mazlan Aliman, Jabatan Kuasa PAS Pusat, rakan-rakan pimpinan PAS, rakan-rakan pimpinan Keadilan, Jabatan Kuasa Masjid, ketua kampung DKK kalau ada lah, kawan-kawan ahli-ahli UMNO, kalau tak ada kat depan pun kat belakang-belakang sana, pegawai pihak keselamatan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertamanya saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memungkinkan saya bersama-sama dengan saudara pada malam ini di Johor. Hari ini ada sedikit istimewa. Pertamanya sebab ini kali pertama saya di pentas ceramah selain daripada kawasan saya di Shah Alam. Ini kali pertama saya berdiri tak ada parti. Ini kali pertama. Yang kedua, dia istimewa sikit hari ini sebab hari ini cukup tempoh 7 hari saya bagi kepada Perdana Menteri. Saya bagi dokumen rasuah 600 line ni, 632 line. Ha, dengar baik sikit. Bukan 60 line, 632 line. Jadi saya bagi tu 632 line, semua tu mesti ada bukti. Takkan saya nak bagi Perdana Menteri kertas sok khabar lama apa? Nak saya mampus. 632 line, saya masuk, saya kumpul cukup-cukup. Maknanya komplit lengkap ada bukti. Semuanya. Mana boleh 600, ada yang kata, ini saya kena jawab sebab ada yang kata, ini 632 lah, tantah 2 lah aja yang bukti. 600, yang 600 lebih itu tak ada apa. Mana boleh saya bagi Perdana Menteri kertas tak ada apa? Saya bukan bagi pada orang biasa. Saya bagi Perdana Menteri. Ada pula masa saya pergi itu, saya bagi Jumaat lepas. Saya pergi pejabat Perdana Menteri. Ada wartawan tanya saya, dia kata sebab apa tak pergi kat badan pencegah rasuah? Sebab apa tak bagi kepada ketua BPR? Saya kata macam mana saya nak bagi kepada ketua BPR? Ketua BPR tu saya kata bapa penyamun. Saya baru, saya kata, bukan saya cakap kosong. Siap dengan bukti apa semua. Kalau dah kepala penyamun, saya nak hantar dia apa-apa lagi. Saya sekarang hantar kepada ketua BPR. 7 hari sudah berlalu. Jangan sampai saya kata ketua pada ketua BPR, lebih kurang macam ketua BPR lah. Nampak gayanya lebih kurang macam tu lah. Saya bagi minggu lepas, itu pun saya dapat dokumen ni 600 lebih muka surat ni, saya dapat dah sebulan lebih lah. Sebulan lebih komplit lah. Sebelum tu saya dapat 6 bulan sikit demi sikit, komplit sebulan lebih. Tapi saya kena tunggu sampai Jumaat lepas. Sebab apa? Sebab dia menikah. Jadi kita hormat lah yang tentu tu kan. Bab tu kita hormat sebab kita pun sokong lah bab tu kan? Sebab dia tak ada dah. So daripada seseorang tak apalah kan? So, kita sokong lah. Kita tunggu sampai dia balik honeymoon. Dia balik daripada honeymoon, hari Rabu, hari Jumaat saya hantar. Saya hantar. Dan saya nak bagi tahu masa dia menikah tu, malam dia menikah, saya di Kelantan, saya ceramah di Tumpat pada masa tu. Saya ingat lagi. Saya kata selamat pengantin baru. Tapi lepas balik daripada honeymoon, siap saya jumpa dia. Kalau dia nak jumpa saya lah. Dia tak jumpa pun dia lagi. Dia hantar susah sulit kanan dia. Dan saya bagi tahu, saya jalankan tanggungjawab saya sebagai pengurusi gerak. Kerja saya sekarang ni lawan rasuah. Musuh saya ialah orang yang kaki rasuah. Kawan saya orang yang sokong lawan rasuah. Itu kawan saya. Jadi kalau ada orang boikot saya, kata suka saya, maknanya dia suka rasuah. Sebab saya kaki lawan rasuah. Saya tak kira siapa kan.
Itu kerja saya. Saya kata pala, you kawin, you nikah, you capai matlamat dan cita-cita dan keazaman dan rindu dendam. Tak apa, kita sokong. Selesai bab saudara. Sebagai manusia biasa. Sebagai seorang lelaki yang sempurna. Tak apa. Tetapi sebagai Perdana Menteri, saya nak ingatkan. Sebagai pengurusi gerak, bab lain orang boleh ingatkan yang lain. Tapi saya sebagai pengurusi gerak yang tumpu tentang rasuah, saya kata saya, kerja saya, saya nak ingatkan saudara sebagai Perdana Menteri, azam bab saudara yang nikah cari isteri ini dapatlah selesai. Tetapi azam dia, azam saudara sebagai Perdana Menteri daripada tahun 2004 pegang tampuk pemerintahan negara ini, dia bagi kuasa sebagai Perdana Menteri, bagi mandat paling besar Barisan Nasional. Azam dia apa? Azam dia yang pertama dia kata ialah untuk memeteras rasuah habis-habisan. Yang tu saya tak akan lepas. Saya tak akan lupa. Dia kata saya nak perangi rasuah. Mari bekerja dengan saya. Ini saya kerjalah dengan dia ni. Dan saya nak bagi tahu azam ni tahun 2004. Sekarang dah tahun berapa? Azam dia nak cari isteri ni selepas itu. Dapatlah. Tapi azam tangkap orang rasuah ni tak ada bahan-bahan. Kita tolong. Kalau kata tak ada bukti, orang tak tolong dengan saya, saya seorang mana boleh lawan rasuah. Dia pergi mengintih dekat pimpinan Agung UMNO. Tolong saya, tolong paklah lawan rasuah sama. Ni kita tolong ni. Kita bagi apa? Maklumat lengkap. Ketua Pengarah PPR tak kira rasuah. Kita bukan kata kerani ni. Ketua Pengarah PPR bagi sampai 17 bukti jelas, 17 poin yang dikeluarkan oleh Ramli Manan, bekas pengarah PPR Sabah. Saya bagi. Apa jadi? Apa jadi? Tak ada apa? Apa jadi? Habis kuat, dia tamat kontrak Ketua Pengarah PPR. Itu dah 3 kali sambung kontrak. Punya bayangkan, Mahathir sambung sekali, dia sambung 2 kali. Sambung orang ada kes macam ni. Bila kita buka kes, tamat kontrak. Tetapi tutup macam tu. Mana pergi siasatan tersebut? Yang polis buat kenyataan, kita serang siasat. Berapa lama siasat? Tak tahu, mungkin lama. Sebab saksi, sebab kes banyak saksi sampai 20 orang lebih. Macam-macam alasan. Kalau kita kena laporan polis, hari ni dia buat laporan polis, belum sempat kering dakwaan tu, dia tangkap kita dah. Ini sebab Ketua Pengarah PPR kena siasat bertahun. Kita dah tunggu berapa lama, tak ada satu siasatan pun. Mana dia? Tak ada. Kes membabitkan Johari Baharu, ada siasat, ada bukti dikemukakan. Kes jelas. Timbalan Menteri, dia suruh apa? Dia suruh BPR siasat Timbalan Menteri. Yang jaga polis, polis dia suruh siasat Ketua Pengarah PPR. Yang kepala polis dia suruh PPR siasat. Polis siasat BPR, BPR siasat polis. Lama-lama kita menyetunggu, polis buat kenyataan, tak ada apa masalah. Ketua Pengarah PPR tak cukup bukti, lepas. Lepas tu Ketua PPR pula buat kenyataan, siasatan, tak ada bukti. Dan Johari Bahrum, lepas. Itu jalan Malaysia. Hebatnya Malaysia. Dan ini di bawah pemerintahan seorang Perdana Menteri yang nak lawan rasuah, yang nak pegang rasuah habis-habisan. Sebab itu kita kena ingatkan, ni baru ni Eric Chia. Tangkap, ya lah tangkap. Kita pun harapan menggunung lah. Itu yang dulu duk bagi kat kita juga undi, kali ni tak bagi lah. Tahun 2004, ini Perdana Menteri nampak bersih. Nak lawan rasuah habis-habisan. Eric Chia tangkap, bawa kulu kile mahkamah sampai habis, duk habis duit rakyat aja, bagi pendakwa sana, pendakwa sini, dia mahkamah habis masa berbulan, bertahun, akhirnya lepas macam tu aja. Macam mana boleh lepas? Macam mana? Orang macam Eric Chia boleh lepas? Ini Tan Sri Eric Chia tu. Ini bukan orang biasa. Maknanya bila siasatan dibuat dan dia didakwa di mahkamah, maknanya kertas siasatan tu mesti cukup komplit, bukti mesti cukup lengkap.